Oh ya, pacar, jadi pacar. Pacar saya. Saya tembak sekarang ya. Beneran? Dor. Iya. Eh, ayo, ayo. Itu polisi. Polisi. Aduh, gua udah gak ada bapak sih. Aduh, iya. Kenapa gua ketawa ya? Dre, maaf. Ya, bubar ya syutingnya. Gua nangis bukan itu. Kenapa, deh? Nih, tolong. Wheel drive gitu. Iya, iya. 86. Dimengerti. 87. 87, meneruskan. Oh, 88? 88, salep. Sekarang, Dik. Iya. Lu menembak gua ya? Bukan itu. Gua suka deg-degan kalau ada orang tiba-tiba ngomong, aku mau jujur sama kamu. Deg-degan deh. Ngomongin apa sih? Ngomongin Kiki. Capek nggak sih lu berantem terus sama gua cuman gara-gara cewek? Ya kalau berantem gara-gara cewek nggak apa-apa, Dika. Ini kan kecambah yang kita perbutin. Oh, gua baru tahu kecilnya dia kacang kedele. Aduh, gimana? Enggak, maksud gue, kita ini kan laki-laki, Wen. Masa harga diri kita dipermainkan sama cewek? Iya. Gimana kalau mulai sekarang kita berdua yang cuekin dia? Kayaknya harus dikasih pelajaran tuh orang. Bener. Biar pelajaran apa nih? Matematika, geografi? Kalau itu saya agak lemah. Mendingan saya tuh paling suka pelajaran kosong. Ya tapi bener, tapi bener. Biar Kiki ngerasain apa yang kita rasain. Nah, itu. Ya kita ngurusin kerjaan. Iyalah, kerjaan. Kita terbengkalai. Ngapain juga. Apalagi kalau misalnya komandan suka marah-marahin kita gara-gara cuman kita. Ya iya makanya, ngapain juga. Ada Kiki nih buat direbutin. Gue sih, ya gue berusaha semaksimal mungkin ya. Ya namanya kerja. Iya lah. Ya berat-beratnya kerja. Iya kan. Kalau gue gak buat, gue Kenapa sih? Meja Rias, diem lu ya. Meja Rias. Wendy, aku kan udah 2 minggu gak masuk, sakit. Mau gak pulang kantor kita makan tutut di BKT? Makan tutut. Sorry, gue lagi sibuk. Dika. Dika, Wendy kenapa sih? Ah, aku mau bilang sama kamu. Kalau sebenarnya selama ini tuh kamu yang di hati aku. Kalau Wendy cuma di empedu. Gimana? Maaf Ki, selama ini gue pikir cuman gang sama usus yang buntu. Ternyata hubungan kita juga udah buntu. Gak bisa. Kamu ingat gak sih kita punya banyak banget rencana. Bahkan nanti kalau kita nikah, kita kan mau bulan madu di Kutub Utara. Dengerin aku ya. Selama ini aku selalu lari, ngejar kemanapun kamu pergi. Aku berlari, ngejar cinta kamu. Satu hal yang kamu lupa. Yang namanya pelari pasti tahu kapan dia harus berhenti di garis finish. Yes! Benar, Wen! Benar! Jadi kalian udah gak suka sama aku? Betul! Betul! Sorry banget. Sorry. Hah?